Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan cara ataupun tips untuk pemasangan spekboard depan punya YZ85 di motor CB150 Ohm. Nanti saya akan beberapa mereview lah. Untuk cara yang pertama, kenapa saya memilihnya itu spekbornya miliknya motor YZ ini, karena untuk dudukan yang di bawah, nah dudukan yang di bawah ini pas, baut-baut ini itu pas ketika kita ini dimasukkan, diambil, ditaruh di sini itu pas. Nah ini caranya. Kemudian yang kedua, posisi belakang kita tidak perlu motong, biarlah ini bergesekan, nggak apa-apa ini di sini, terus bergesekan dengan sini itu nggak apa-apa, aman aja. Dan yang kemudian praktis, nah yang kita butuhkan itu pertama ini bracket yang besi ataupun yang warna kuning bebas, cukup satu aja, dijadikan kemudian dijadikan dua terus dilipat, jadi dibagi dua, ini nanti dilipat ke sini, dikeatasin, dipasin ke sini, dibaut, kemudian bawah kasih dua baut, kalau mau dikasih dua baut juga tidak apa-apa. Nah sebenarnya ini belakang dikasih ini, sebenarnya ini seharusnya dibaut lagi, dikasih dua biar lebih kuat, tapi saya cuma satu aja. Dan untuk ini tidak perlu dilepas plat nomor, lebih standarnya kan gitu, plat nomor di sini. Dan ini buat ganjal ya, ini buat ganjal biar lebih kuat. Nah seperti itu adalah ini cara pasang spekbor. Nah kemudian saya ininya pakai apa namanya ini, pelindung sok nih ya, ini rawan rusak ini, tapi tidak apa-apa, melindungi sok dari kebocoran juga sudah aman sekali. Seperti itu ya saudara-saudara semuanya, terima kasih. Berikut tips singkat dari saya pakai sok, penampilannya seperti ini.